في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأي Di Kabupaten Tasikmalaya, tepatnya di Desa Pamijahan, Kecamatan Bantar Kalong, ada makam ulama yang konon sebagai penyebar agama Islam di Tasikmalaya. Makam tersebut banyak diziarahi masyarakat dari berbagai kota, bahkan dari Provinsi Jawa Tengah, hingga saat ini. Tempat tersebut yakni makam Syekh Abdul Muhyi. Dari berbagai sumber literasi, sejarah penyebaran Islam oleh Syekh Abdul Muhyi di Tasikmalaya bermula saat ia berusia 27 tahun. Dia beserta teman sepondok dibawa oleh gurunya yakni Syekh Abdul Rauf bin Abdul Jabbar untuk menunaikan ibadah haji. Saat di Baitullah, gurunya mendapatkan ilham yang menyebut bahwa salah satu santrinya ada yang akan mendapatkan pangkat kewalian. Dalam ilham itu dinyatakan, apabila sudah tampak tanda-tanda, maka Syekh Abdul Rauf harus menyuruh santrinya itu pulang dan mencari gua di Jawa bagian barat untuk bermukim di sana. Di suatu saat sekitar waktu asar, di Masjidil Haram tiba-tiba ada cahaya yang langsung menuju Syekh Abdul Muhyi dan hal itu diketahui oleh gurunya sebagai tanda-tanda tersebut. Setelah kejadian itu, Syekh Abdul Rauf membawa mereka pulang ke Kuala atau Aceh saat ini, pada 1677 Masehi. Sesampainya di Kuala, Syekh Abdul Muhyi disuruh pulang ke Gresik untuk minta restu dari kedua orang tua karena telah diberi tugas oleh gurunya untuk mencari gua dan harus menetap di sana. Sebelum berangkat mencari gua, Syekh Abdul Muhyi dinikahkan oleh orang tuanya dengan Ayu Bakta, putri dari Sembah Dalem Sacaparana. Tak lama setelah pernikahan, beliau bersama istrinya berangkat ke arah barat dan sampailah di daerah yang bernama Dharma Kuningan. Atas permintaan penduduk setempat, Syekh Abdul Muhyi menetap di Dharma Kuningan selama 7 tahun terhitung dari 1678 hingga 1685 Masehi. Kabar tentang menetapnya Syekh Abdul Muhyi di Dharma Kuningan terdengar oleh orang tuanya dan mereka menyusul serta ikut menetap di sana. Salah satu tokoh pemuda di Desa Pamijahan, Kecamatan Bantar Kalong, Imam Mudofar menuturkan, Syekh Abdul Muhyi berusaha mencari gua yang diperintahkan oleh gurunya, Syekh Abdul Rauf, dengan mencoba beberapa kali menanam padi. Ternyata ia gagal karena hasilnya melimpah. Padahal petunjuk dari gurunya itu, gua yang dicari akan ditemukan jika suatu tempat ditanami padi maka hasilnya tetap sebenih, artinya tidak menambah penghasilan. Karena tidak menemukan gua yang dicari, Syekh Abdul Muhyi bersama keluarga berpamitan kepada penduduk desa untuk melanjutkan perjalanan mencari gua. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, sampailah ia di daerah Pamengpek yang termasuk wilayah Kabupaten Garut saat ini. Di sini, beliau bermukim selama satu tahun antara tahun 1685 sampai tahun 1686 Masehi, untuk menyebarkan agama Islam secara hati-hati mengingat penduduk setempat waktu itu masih beragama Hindu. Setahun kemudian ayahandanya Sembah Lebowarta Kusumah meninggal dan dimakamkan di Kampung Dukuh di tepi Kali Cikaengan. Beberapa hari seusai pemakaman ayahandanya, ia melanjutkan perjalanan mencari gua dan sempat bermukim di Batu Wangi. Perjalanan dilanjutkan dari Batu Wangi hingga sampai di Lebak Siu dan bermukim di sana selama 4 tahun yakni dari tahun 1686 sampai tahun 1690 Masehi. Walaupun di Lebak Siu tidak menemukan gua yang dicari, ia tidak putus asa dan tetap melangkahkan kakinya ke sebelah timur dari Lebak Siu yaitu di atas gunung Kampung Cilumbu. Akhirnya dia turun ke lembah sambil bertafakur melihat indahnya pemandangan sambil mencoba menanam padi. Pada suatu hari, Syekh Abdul Muhyi melihat padi yang ditanam telah menguning dan waktunya untuk dipetik. Saat dipetik terpancarlah sinar cahaya kewalian dan terlihatlah kekuasaan Allah.
Padi yang telah dipanen tadi ternyata hasilnya tidak lebih dan tidak kurang, hanya mendapat sebanyak benih yang ditanam. Ini sebagai tanda bahwa perjuangan mencari gua sudah dekat. Untuk meyakinkan adanya gua di dalamnya, maka di tempat itu ditanam padi lagi. Ia berdoa kepada Allah, semoga gua yang dicari segera ditemukan. Dengan kekuasaan Allah, padi yang ditanam tadi segera tumbuh dan waktu itu juga berbuah dan menguning. Lalu dipetik dan hasilnya ternyata sama, sebagaimana hasil panen yang pertama. Di sanalah beliau yakin bahwa di dalam gunung itu adanya gua. Sewaktu Syekh Abdul Muhyi berjalan ke arah timur, terdengarlah suara air terjun dan kicauan burung yang keluar dari dalam lubang. Dilihatnya lubang besar itu, keadaannya sama dengan gua yang digambarkan oleh gurunya. Seketika kedua tangannya diangkat memuji kebesaran Allah. Telah ditemukan gua bersejarah. Di tempat ini dahulu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menerima ijazah ilmu agama dari gurunya yang bernama Imam Sanusi. Gua yang sekarang dikenal dengan nama Gua Pamijahan adalah warisan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang hidup kurang lebih 200 tahun sebelum Syekh Abdul Muhyi. Gua ini terletak di antara kaki Gunung Mujarot. Sejak gua ditemukan, Syekh Abdul Muhyi bersama keluarga beserta santri-santrinya bermukim di sana. Di samping mendidik santrinya dengan ilmu agama, beliau juga menempuh jalan tarekat.